Mazda hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018. Dan kali ini mobil yang mereka bawa adalah Mazda 6 Elite. Mazda 6 Elite di Indonesia ditawarkan dalam dua format, yakni varian sedan dan estate. Di balik cupnya, Mazda 6 memakai mesin Skyactiv G 2,5 liter 4 silinder yang sudah mengadopsi sistem teknologi deactivation cylinder. Selain melakukan efisiensi pada bagian mesinnya, Mazda juga merapikan beberapa bagian untuk meningkatkan kenyamanan pengemudinya dan penumpang kabin. Mazda 6 Elite dijual dengan harga 649,8 juta untuk varian sedan dan 554,8 juta untuk tipe estate. Selain menampilkan Mazda 6, Mazda juga membawa model crossover terbarunya yakni Mazda CX-3. Di gias ini, Mazda CX-3 mendapatkan facelift atau penyegaran pada beberapa bagian di eksterior maupun interiornya. Kalau Anda ingin melihat secara detail dan lengkap mengenai spesifikasi maupun fitur yang dimiliki oleh Mazda 6 Elite, baik tipe sedan maupun tipe estate, ataupun crossover Mazda CX-3 yang terbaru, Anda bisa menyaksikan video first impressionnya atau kunjungi situs kami di www.auto.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini bila belum.